بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين عملاً كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kita kembali di Sekolah Fikih Muamalat sekarang pertemuan ke-45. Di pekan ke-9 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan 19 Oktober 2020. Kali ini kita sebenarnya di buku harta haram Mawal kontemporer ini tersisa dua pembahasan untuk bagian harta haram karena horor yaitu tentang LIBOR dan tentang Goror di bursa uh, Libor ini Suku bunga yang bambang utama di London Bersedia untuk saling menjamkan euro dolar Nah ini saya akan tunda nanti di pembahasan riba Biar nanti satu pembahasan Kemudian tentang Goror dalam bursa Itu juga saya akan tunda di pembahasan saham Nanti di bagian akhir dari pembahasan riba Kita akan bahas tentang masalah saham Nah sekarang kita lihat di halaman 392. Saya langsung lompat di halaman 392. Nanti kita bahas sampai halaman 396. Ya, kita masuk pembahasan riba itu harta haram. Bab keempat riba harta haram. Jadi kita mengenal riba di pertemuan kali ini. Nah nanti jika materi telah usai karena saya tidak terlalu panjang untuk pagi ini uh, bisa untuk bertanya ya baik kaitannya dengan materi maupun di luar materi bisa dari sekarang kalau yang di chat di zoom ya bisa lewat chat kemudian bisa lewat resend juga bertanya langsung bisa siapkan dari sekarang nah kita lihat mulai dari definisi riba. Riba di dalam bahasa Arab itu berarti bertambah, ya. Riba itu berarti bertambah, artinya ziyadah. Ini masuk. Enggak pakai. Pakai. Riba itu berarti aziyadah bertambah atau tambahan. Maka segala urusan yang bertambah dinamakan dengan riba. Ya, riba sekali lagi itu artinya riba secara etimologi berarti bertambah. Tadi ya aziyadah. Menurut istilah riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berutang atau menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar 6 komoditi yaitu ada emas, perak, gandum, syair, kurma, dan garam dengan jenis yang sama atau tukar menukar emas dengan perak dan makanan dengan makanan dengan cara tidak tunai dikenal dengan riba baik jadi secara istilah riba berarti menambahkan beban kepada pihak yang berutang. Ya. Jadi dia berutang terus ada tambahan. Atau bisa jadi bentuknya menambahkan lagi yang kedua menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar enam komoditi ribawi dengan jenis yang sama dia tambahkan takaran ya misalnya satu gram emas ditukar dengan satu setengah gram emas beda kualitas tapi kan situ ada tambahan karena barangnya sejenis bisa juga bentuk yang ketiga. Nah, tukar menukar emas dengan perak atau makanan dengan makanan yang masuk barang ribawi ya. Yang masuk komoditi ribawi. Dengan cara tidak tunai, ada tiga di sini. Ya, ada riba itu menambahkan beban kepada pihak yang berutang. Ada yang kedua itu menambahkan takaran saat melakukan tukar-menukar enam komoditi ribawi dengan jenis yang sama: emas, emas, perak, perak, gandum, gandum yang ketiga itu tukar menukar emas dengan perak atau mak atau makanan dengan makanan yang masuk komoditi ribawi dengan cara tidak tunai. Sebenarnya kalau mau lebih komplit artinya uh, tidak detail seperti ini karena nanti ini lebih tepat kalau pengertian riba ini nanti di pembagian riba. Maka kita katakan itu adanya tambahan yang khusus pada sesuatu yang khusus. Nah, itu lebih mengena untuk pengertian riba. Ya, untuk mengenal pengertian riba nah, seperti itu lebih bagus saya pernah bahas ini juga di buku saya di uh, utang Riba dan uh, Taubat dari utang riba dan solusinya juga di buku saya yang pertama dulu berbunalkan ilmu sebelum berdagang Jadi, kalau tidak salah tadi pengertian yang tadi yang saya sebutkan itu dari Ibnu Kudama. Nah, sekarang kita lihat sejarah riba. Riba merupakan penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal da lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi memperkirakan bahwa riba telah ada sejak manusia mengenal uang. Ini sejak manusia mengenal uang itu riba sudah ada, yaitu saat mengenal emas dan perak. Riba dikenal pada masa peradaban Farau di Mesir, peradaban Sumeria, peradaban Babilonia, Asyuria di Irak dan peradaban Ibrani Yahudi. Nah, termaktub dalam kitab Perjanjian Lama bahwa dioramkan orang Yahudi mengambil riba dari orang Yahudi. Tetapi dibolehkan orang Yahudi mengambil riba dari orang di luar Yahudi. Jadi sama Yahudi tidak boleh kenakan riba kalau di luar orang Yahudi boleh kenakan riba. Itu maksud mereka. Nah tidak dapat dipastikan kebenaran perkiraan di atas kecuali keberadaan riba pada peradaban Yahudi. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa Bani Israel yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam melakukan riba dan Allah pun telah melarang mereka memakan riba. Allah berfirman, min مِنَ الَّذِينَ هَادُ حَرَمْنَ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ Uhilat wa kathira Wa akhdihim Wa anhu Wa aklihim amwalan batil Wa atadana lil Minhum azaban alima Maka disebutkan Kezaliman orang-orang Yahudi Kami haramkan atas mereka Yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba. Nah, disebut di sini orang Yahudi memakan riba. Padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Anisa ayat 160 161. Nah kemudian umat Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa Arab di semenanjung Arabiyah. Tepatnya di kota Ta'if dan Yasrib. Nah jadi Yahudi membawa masuk ajaran ini kepada bangsa Arab. Yaitu di sini Ta'if dan Yasrib. Yasrib itu yang sekarang dikenal dengan Madinah. Nah di dua kota ini yaitu Ta'if dan Yasrib, Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga. Sampai-sampai orang-orang Arab jahiliyah menggadaikan anak, istri, dan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang riba. Kalau mungkin butuh uang, kemudian tidak ada jalan lain, kecuali kalau kasih jaminan, ya sudah pakai jaminan diri, pakai jaminan anak, pakai jaminan istri. Bila mereka tidak mau melunasi utang, maka jaminan mereka dijadikan budak oleh orang Yahudi. Dari kota Taif, praktik riba menjalar ke kota Mekah dan dipraktikkan oleh para bangsawan kaum Quraisy jahiliyah. Maka riba marak di kota Mekah sebagaimana yang kita ketahui dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Arafah pada haji wada beliau bersabda, "Wa riba jahiliyati Maudhu'. Wa awwalu riban adha uribana riba Abbas ibni Abdul Muttalib. fa innahu un kulluhu." Riba jahiliyah ingat telah dihapuskan. Riba jahiliyah itu telah dihapuskan. Ini kita akan lihat bentuk riba jahiliyah bagaimana ya. Riba pertama yang kuhapuskan adalah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya riba telah dihapuskan seluruhnya. Bentuk-bentuk riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah adalah sebagai berikut. Satu, ada seorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. 10 dibayar 11. Nah, ini bentuk riba jahiliyah yang pertama. Yang kedua. Ini bentuknya ada macam-macam berarti ya riba jahiliyah ya. Seorang meminjam uang 10 keping uang emas bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum membayar Bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum membayar, ia mengatakan beri saya masa tangguh nanti piutang anda piutang anda akan saya tambah. Ini ya. Jadi ketika sudah jatuh tempo, misalnya hari ini jatuh temponya, dia belum bisa lunasi, dia minta sudahlah nanti saya akan bayar tambah. Beri saya masa tangguh nanti piutang anda akan saya tambah. Terus yang ketiga, seorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Setiap bulannya ia mendapat bunga dua keping uang emas. Ya, seorang memberikan pinjaman modal 100 keping uang emas ya, 100. Setiap bulannya ia dapat dua keping uang emas. Bila telah sampai masa yang ditentukan, si peminjam harus mengembalikan modal utuh sebanyak 100 keping uang emas. Jika ia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga bulanan. Jadi di sini kalau telat baru ada riba. Terus yang berikutnya lagi bentuknya seorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Bila dia belum melunasi utang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi utang pokok. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang bentuknya memang sedari awal sudah dikatakan kalau pinjam 10 nanti kembalikan 11. Ada bentuk riba jahiliyah di sini juga kalau sampai masa jatuh tempo dia minta ditangguhkan. Nanti dia kasih riba. Jadi dengan kerelaan dari yang meminjam, ingat ya kerelaan. Namun kerelaan ini kan tidak dianggap karena riba nanti tetap bermasalah. Yang ketiga tadi pinjam 100, nyicil 2, 2, 2. Jika ia dapat melunasi maka ia harus membayar jika ia tidak ia telat melunasi maka ia harus membayar denda keterlambatan. Kalau ini berarti hitungannya sudah ada bunga, ya itu sudah ada bunga dua 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 tadi sampai itu tiap bulan tuh. Jadi bunga seperti ini sudah ada di masa jahiliyah sampai nanti ya utangnya itu dibayar lunas. Berarti seperti zaman ini ya pinjam sekian nanti ada cicilan tapi sudah ada tambahan di situ tiap bulannya. Kalau kita pinjam ke bank itu seperti itu. Ada juga bentuknya beli barang dengan cara tidak tunai. Bila belum melunasi utang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan. Nah sekarang pemirsa sekalian kita lihat hukum riba. Jadi kalau kita lihat riba jeli ada berapa bentuk? Saya coba ringkaskan ya. Ada satu pinjam 10 keping uang emas, kembalikan 11. Atau pinjam 10 keping uang emas, ada bentuk kedua. Kembalikan Nah, jika belum mampu membayar. Ada denda. Ada lagi pinjam 100 keping uang emas yang ketiga. Ada bunga tiap bulan. Dua keping uang emas. Utang tetap dibayar ya. Tapi ini sudah dikenakan bunga. E, kalau telat melunasi maka ada denda. Terus yang terakhir itu membeli barang dengan cara tidak tunai. Membeli barang dengan cara tidak tunai. Kalau telat dikenakan denda. Nah, riba jahiliyah ini dihapus dalam Islam. Coba kita lihat beberapa ayat yang menyebutkan larangan riba. Jadi hukum riba itu haram. Teks Al-Quran yang membicarakan ini diantaranya. Al-Baqarah 275. Wa riba Allah mengalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga di Al-Baqarah ayat 278. Ini tentang Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktek riba. Ya amanu wadharu ma bakiya riba in kuntum mu'minin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman pada Allah. Jika Allah itu mengancam akan merangi orang-orang yang tidak memenuhi perintahnya untuk meninggalkan riba. Fa'il lam taf'alu fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulihi maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah ketika Imam Malik ditanya oleh seorang yang mengatakan istri saya tertalak jika ada yang masuk ke dalam rongga anak Adam lebih buruk daripada Khomar Ia berkata pulanglah aku cari dulu jawaban pertanyaanmu. Artinya orang ini nantang Imam Malik. Coba kamu cari, cari jawaban untuk kali ini. Istri saya jadi tertalak. Jika kamu mendapatkan jawaban apa yang lebih perbuatan apa yang lebih buruk daripada khomer. Nah, kesukaan harinya orang tersebut datang dan Imam Malik mengatakan hal serupa. Pulanglah, aku cari dulu jawaban pertanyaanmu. Imam Malik belum menemukan jawaban. Setelah beberapa hari orang itu datang, datang kembali dan Imam Malik berkata istrimu tertalak karena apa? Aku sudah menemukan jawaban ya tentang apa yang lebih parah daripada khomer. Imam Malik katakan aku telah mencari dalam seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi tidak aku temukan yang paling buruk yang masuk ke rongga anak Adam selain makan riba karena Allah memberitahu atau Allah memberikan sanksi pelakunya dengan berperang melawan Allah. Maka dari sini kesimpulannya komar lebih parah atau kariba jawabannya adalah riba. Dan Allah berjanji akan masukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Maksudnya di sini disiksa lama, bukan berarti kekal selayaknya orang kafir tidak keluar keluar dari neraka ya. Allah berfirman wa halallahu al wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun rabbih fantaha falahu ma وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ narihum فِيهَا khalidun Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya Lalu terus berhenti dari mengambil riba Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan Dan urusannya terserah kepada Allah Orang-orang yang kembali mengambil riba Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya jadi uh, di sini bukannya dimaksudkan kekal seperti orang kafir bukan, dia siksanya lebih lama di neraka. Ini kaitannya dengan apa? Riba. Terus di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba karena riba termasuk salah satu dari tujuh dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Istani busab Jauhilah tujuh dosa besar atau tujuh dosa yang membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, ya, bertanya, ya Rasulullah, wa mahun, wa ya Rasulullah, apa itu? Kemudian Nabi SAW merinci, asyirku bila berbuat syirik pada Allah, Wasihru, sihir. Yang ketiga, wa kutul lati haram Allah illa haq, membunuh manusia yang diharamkan untuk dibunuh. Ya, kecuali dengan jalan yang benar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wa -aklu riba, makan riba. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa yau ya lari dari medan perang kemudian yang ketujuh wakosul musanatil mu'minatil dan menuduh wanita beriman yang lalai ya yang lalai berzina artinya orang yang baik-baik dari wanita muslimah dituduh berzina juga diriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu bersabda Arriba isnani wa baban ajnaha mislu ityani ar-rajul Dosa riba itu terdiri dari 72 pintu Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki menzinai ibu kandungnya sendiri. Ingat itu dosa riba yang paling ringan. Terus diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW alaihi wasallam bersabda inna dirhama yusibuhur rajul minnar riba a'zamu indal indallahi fil khati'ati min sittin wa zaniatan yasniha rajul Sesungguhnya satu dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Satu dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari hasil riba itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Menunjukkan peringatan yang keras ya di sini dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Terus yang berikutnya lagi begitu pula dosa besar e, besarnya dosa riba pantas Rasulullah SAW melaknat pelakunya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu La Rasulullah SAW akila riba wa mukila wa katibau, wa syahiday. Rasulullah SAW mengetuk orang yang makan harta riba, ya ia memberikan riba, ya penulis transaksi dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya kata Nabi SAW, S.A.W. Mereka itu sama dalam dosa. Nah kesimpulannya dari hukum riba ini. Kita katakan riba itu hukumnya haram. Riba itu hukumnya haram. Terus tadi dalam ayat ada yang nyatakan tegas haram ya kalimat di ayat itu ada yang ada perintah meninggalkan riba akan diperangi pelaku riba akan diperangi oleh Allah Kursus sebab haramnya lagi disebutkan. Nah pelaku riba itu ke, uh, lama di neraka pelaku riba itu lama di neraka riba itu termasuk dosa besar kemudian dosa riba yang paling ringan adalah seperti menzinai ibu kandung sendiri Terus ada lagi satu dirham dari hasil riba. Satu dirham dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Kemudian, pelaku riba, pelaku, dan pendukung riba semuanya terlaknat. Semuanya terlaknat dan dihukumi sama dalam dosa. Baik, wallahu alam biswab. nanti tentang teori menghalalkan riba dampaknya insyaallah kita akan bahas besok pagi. Baik, ada uh, sekitar waktu 30 menit kami buka untuk tanya jawab. Silahkan dari Zoom terlebih dahulu. Buat nanti kami akan terima telepon dan baca dari YouTube. Monggo. Yang di YouTube bisa beri komentar untuk bertanya, dipersilakan. Silakan Zoom kau dari kobar monggo. Nah, uh, yang pertama via raise hand uh, Ibu Yulia Umuraha silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan. Uh, begini Ustaz, ana mau tanya perihal riba ini. Eh uh, anak kan menjual buku-buku 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 uh, sunnah dan al-qur'an begitu di awal anak memulai usaha ini awal uh, anak ke Bekasi ke toko bukunya kemudian anak belanja terus uh, pada saat belanja itu anak langsung bertanya dengan yang punya gitu kan <tuh> yeah. uh, kalau anak langsung mendapatkan harga uh, harga reseller seperti itu seperti agen jadinya yeah. anak ana berbeda ini anak di Tangerang kemudian uh, pada saat itu, sih, dia bilang, "Nanti, kalau memang, uh, kalau belanja berikutnya, berikut anak tetap mendapat potongan itu, Pak. Iya, katanya gitu. Walaupun uh, Ibu cuma belanja satu buku, Ibu sudah jadi agen kami, katanya gitu kan. Nah, kemudian, uh, uh, apa? Eh, uh, sudah berjalan seperti biasa. Nah, uh, di berjalannya itu kan, kadang-kadang anak tidak punya stok buku yang..." Hmm. Diinginkan, jadi misalnya si pemilik toko yang di sana, dia pasang status ada buku baru seperti itu, kan? Jadi pasang status, anak <coughs> dikirim foto, dan anak pasang status juga. Kondisinya, anak tidak mempunyai stok buku itu, tapi ada yang memesan dengan anak uh, buku itu. Gitu, selama ini sih, buku itu anak pesan. Kalau sudah ada pembelian, ada pesanan dari orang, anak pesan ke yang pemilik toko, kemudian anak transfer dan beliau kirim ke Ana. Tapi kalau yang untuk keluar kota lagi, misalnya ke <coughs> luar tempat, Ana kan di Tangerang, misalnya ke Sumatera, ke Riau, ya. segala macem <coughs> Ana langsung minta kirim dari beliau, dari pemilik toko ya. uh, yang Ana bayar adalah harga yang Ana sebagai agen Ana sudah lunasin, kemudian beliau baru mengirimkan ke uh, sana ataupun kadang-kadang ya. karena kita sudah hubungannya baik, anak tidak uh, belum mana bayar pun sudah beliau kirim gitu Ustaz itu ya. bagaimana statusnya Ustaz? Apa termasuk jatuhnya riba seperti itu? Karena barangnya uh, tidak kekirim ke anak dulu, langsung ke sana ke kota tujuan. Ya. Ibu posisikan jadi dua ini, dua dua keadaan ya. Yang pertama ibu punya stok barang. ini kan reseller seperti ini yeah. ini nggak masalah yang kedua ibu posisikan diri jadi sebenarnya dropshipper sih ya yeah, betul dropshipper dropshipper di sini kalau kalau keterangan ibu karena sudah jalin hubungan baik yeah. maka ibu jadi wakil ini juga boleh walaupun walaupun Iya barang ya belum. Iya kan dropshipper dropshipper nggak pernah mampir barang Bu cuma, mm. <laughs> cuma kemarin anak-anak ada satu barusan ini kan anak kirim ada buku baru terus yeah. beli atau kirim langsung-langsung langsung ke Pekanbaru nah penjualnya kebetulan mengirimkan kajian Nusa Tarawandi jadi anak juga ragu ini memang barangnya belum anak Terima, tapi anu sudah lunas nah, gitu Jadi ini boleh. Apa? Saya pernah tanya ke Ustaz Irwandi dropshipper jadi wakil boleh. Alhamdulillah. <laughs> saya nah, tanya Ustadz. langsung. Yang penting kalau ya. dengan Ustadz Irwandi tanya pinter nanya gitu. Oh, ini ya, apa gitu, itu... ya. Kalau cuma dengar umum <laughs> saja nggak minta rinci nanti beliau jawab apa adanya. Makanya. Berbeda, <laughs> mirip, tapi beliau uh, mengkiaskan -meng -meng dengan Beras gitu kan, jadi Nggak. memang kalau umum memang Anda tidak memiliki buku itu gitu kan, kan sudah jadi wakil. Nah, Ustadz, jadi nah, Ustadz. ibu sudah kan jual barang itu entah nanti jadi pemilik barang atau jadi wakil pemilik barang. Ibu sudah dua posisi ini, ketika barang itu ada, berarti ibu pemilik barang, ibu kirim langsung pada konsumen. Boleh ketika ibu tidak punya stok. Tapi sudah punya jaring kerjasama dengan uh, dengan toko buku sebelumnya kan, dengan agen misalnya ya, ya ibu tinggal uh, bilang aja, oh, nanti ini kirim ya, ya ibu ganti posisi jadi wakil, boleh aja seperti itu. Uh, ya. yang penting ibu tanggung jawab kalau ada komplain dari konsumen uh, dia misalnya bilang bu ini kok barangnya belum datang, oh ya sebentar saya cek dulu ya, nah, ibu tanggung jawab atau Misalnya barang ini rusak gitu ya, ya ibu seperti jadi pemilik barang karena jadi wakil kan juga harus tanggung jawab. Jadi ibu ya. ketika itu, oh ya sebentar saya cek dulu barangnya ini kok bisa rusak ya, nah, saya tanya dulu ya, nah, ibu tanya ya. langsung kepada uh, toko sebelumnya, nah, sudah jadi nggak masalah. Kalau untuk ininya, ustadz misalnya uh, anak sama ini karena khawatir jatuh keribat jadi uangnya anak lunasin dulu jadi beliau membayar setelah mereka menerima buku <tuk> enggak masalah ibu nggak masalah misalnya kondisi sekarang uh, anak kesulitan untuk modalnya anak minta transfer dulu baru anak kirim Bagaimana itu dua-duanya boleh karena posisi ibu oh. ini wakil kecuali oh. kalau ibu memang enggak ada kerjasama dengan yang pemilik toko sebelumnya terus ibu cuma Uh, dia pasang status nih, saya ambil fotonya aja lah. Ini kalau ada yang pesan langsung saya ini dah tanpa izin, minta izin sama sekali. Ini saja foto ibu boleh ambil foto itu, berarti kan sudah diizinkan? iya, Boleh bu. Sekarang Ustaz, jadi Baik, berikutnya masih dari Zoom. Baik Ustaz, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Ya. Bismillah, Ustaz, Afwan izin bertanya saya penjual emas ya. apabila ada yang mau membeli emas dalam jumlah besar dan saya tidak punya uang cukup untuk membeli kegerai emas adakah akad yang halal untuk untuk transaksi ini yang penting kunci jual dan beli emas kan ya dan biadin tunai ya kan ada uang ada emas langsung di barter nah ini sudah ditukar seperti ini sudah terjadi jual beli. Nah, ee, tadi ada yang beli emas jumlah besar terus nggak punya modal. Bisa saja minta, tapi masalahnya ini ya. Pokoknya ini harus terwujud gitu. Jadi bisa jadi dia minta langsung uang dari yang ini punya, tapi masalahnya dia gak punya barang juga ya. Agak kriskan ini. Cobalah cari pinjaman yang halal tanpa riba, tanpa bunga, sudah punya uang terus beli barang emas tadi secara yadan biadin kemudian jual lagi dengan yadan biadin soalnya kalau dia sudah transaksi dia bayar uang di muka dulu ya ini kan ada yang pesan ya A ini posisi yang tanya tadi B ini toko emas nih kalau suruh dia bayar duluan third, DP ya tetap kan dia dia transaksinya nggak tunai padahal emas harus jadi biadin tunai di muka gitu kalau bayar tunai langsung tet, transfer masalahnya ini nggak punya barang nih resiko resikonya kenapa Coba kalau si B ini nggak amanat gimana? Uang yang banyak tadi dia bawa kabur nih. Itu risiko banget. riskan. Apalagi emas ya. Jadi nggak bisa uang muka di depan. Uh, dia bayar semua. Terus yang ini beli. Ya dan biadin gitu nggak bisa. Risiko banget. Dan kalau uang di muka pun semuanya... A, emasnya datang belakangan berarti ada yang tertunda juga. Enggak ya dan biadin. Mungkin B ini dengan toko emas ini bisa bisa tunai. Tetapi antara A dan B itu ada barang yang tertunda karena uang di muka sendiri. Sehingga saran saya kalau mau aman B ini beli emas dulu cari pinjaman di mana gitu ya. Terus sudah punya terus transaksi lagi ya dan biadin dengan A. Wallahualam. Terus. Ya. Oh, ya lagi ya. Bapak Syafiq Syafaat silakan. Assalamualaikum ya, wa warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah mau kesalam itu duduknya Viteros, gimana, Jadi kita mau sujud sahwi ya, sujud karena lupa ya. Sujudnya sebelum salam, iya, yeah. maka baca tahiyat sampai doa. Terus, kita sekarang mau salam nih. Eh, uh, sujudnya dua kali. Sujud pertama yeah. turun, Allahu akbar. Terus baca seperti bacaan sujud biasa. Terus bangkit, duduk antara dua sujud sahwi. Tidak ada bacaan apa-apa. Terus habis itu turun sujud yang kedua lagi Allahu Akbar Bacaannya seperti bacaan sujud biasa Terus bangkit lagi dari sujud kedua Allahu Akbar Terus salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya duduknya seperti yang saya uh, itu... Duduk antara dua sujud sawi Cukup iftirash Kaki tidak keluar uh, Yang biar sholat maghrib ustad Iya sama sholat maghrib di rakaat oh. terakhirnya kan sujud sawi, sujud sawi yang duduk antara dua sujud sawi tadi itu duduknya iftirosh. Yang udah mau ke Ustaz. Iya sama iftirosh. Nanti kalau mau salam baru duduknya tawarruk. Oh, tapi saya waktu itu duduknya iftirosh Ustaz. tidak masalah, cuma sunnah hal ini. Oh, ya. Iya. Uh, ada hadis tentang Al-Baqiyah Ustaz yang melancarkan rezeki. Wallah wallah saya tidak mengetahui dalilnya banyak yang Iya biar. banyak. harus datangkan dalil karena kita menyatakan surat tertentu nanti memperlancar rizki mempermudah bisnis ya jadi pengusaha sukses nah itu harus datangkan dalil kalau tidak ada nggak boleh pernah baca Ustaz al ah, dan kebetulan Acah. saya belum mengetahui dalilnya ya Ustaz okay. Baik, silakan lagi dari Zoom. Baru nanti habis ini saya baca dari YouTube. Ya. Baik, Ustaz. Saya bacakan dari chat lagi. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ya. Yeah. Afwan, kalau saya mengirim surat Al-Fatihah untuk diri sendiri dan orang tua yang sudah yeah. meninggal, apakah yeah. boleh? Jika boleh. Jika boleh atau tidak, bagaimana cara mendoakan orang yang sudah meninggal? Jazakallahu khairan. Ustaz. Yang pertama tadi tidak ada tuntunan, terus cara mendoakan orang yang sudah meninggal dunia doa ya cuma doa ya kita berdoa misalnya untuk orang tua Arabik Firli wali wali daya warhamu itu yani nah, doa tuh ya atau mungkin dia pakai doa seperti doa Jenais kalau orang tua sudah meninggal dunia ya Allahfir wa wa anhu wa akrim, Nuzulahu dan seterusnya bisa ya baik sebentar saya baca dulu dari YouTube dari ukti ya, saya jualan makanan. Ketika ada yang beli produk kita dan kita tahu uangnya dari pekerjaan riba, karena orang ini teman saya. Lalu bagaimana hukumnya uang tersebut untuk saya, Ustad? Kalau eh, pekerjaannya masih bercampur, artinya tadi penghasilannya kita tidak tahu ya. Ini kan ada penghasilan lain juga pasti. Tidak murni riba saja. Terus dia kasih ke kita. Misalnya dia traktir. dia undang makan, kemudian dia, trak, dia beri makanan pada kita. Kalau hartanya masih bercampur seperti itu, tidak masalah. Karena orang-orang Yahudi di masa silam juga interaksi, bermuamalat dengan Nabi SAW. Mereka itu interaksinya ya dari rizki yang masalah sebenarnya. Bercampur. Namun Nabi SAW tetap bermuamalah dengan mereka. Jadi masih boleh. Kecuali kalau murni haram. Kita baru tahu dia itu korupsi, terus dia beritahu ini uang korupsi saya. Saya mau beli barangmu ini. Kan tahu ini duit bermasalah, nah ini baru ditolak. Ya, jadi bedakan antara kalau uangnya itu murni haram dengan tidak. Wallahu a'lam. Saya dengan Novi dari Jakarta jika menyiapkan dokumen pendukung ke bank atas transaksi foreign exchange Apakah termasuk pelaku riba? Foreign exchange ini penukar mata uang, ya. Kalau mata uang asing, kalau ini yang dimaksud, um, ini masih suatu yang mubah kalau di bank. Karena saya punya rupiah, saya beli dolar, tukar dengan dolar. Gitu, ini langsung sudah transaksinya tunai jumlah yang tidak diperhatikan sama ya dan ya. Apakah uang itu termasuk juga haram untuk saya yang tadi ya yang pertanyaan pertama? Tidak ya, tadi sudah saya jelaskan. Uh, selama Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Kajian Arta haram videonya putus sampai kajian 34 Ustaz. Kapan diupload lagi uh, Ustaz video lanjutannya? Oh enggak sebenarnya nggak putus itu cuma belum dimasukin di playlist nanti kita masukin lagi uh, ini kan sudah sampai video 45 ya karena kemarin itu ujian sampai 34 video ke-34 biasanya akan dimasukin lagi kalau mau ujian gitu pekan ini nanti ada ujian insya Allah akan dimasukin lagi baik nanti uh, setelah ini nanti kita perbaiki lagi ya mungkin lupa dimasukin ke playlistnya tapi biasanya video ini nanti diedit ulang lagi karena biasa terkendala jaringan, ada yang putus gitu, ada yang kurang nyambung ya, ada gangguan gitu. Kita biasanya edit ulang lagi. Nah, yang diedit ulang ini yang mungkin mau dengar bagus ya lebih baik gitu. Saya membuka tabungan syariah akad wadi di bank konvensional. Dan hal ini rekening tabungan syariah tersebut bisa dibuka di bank konvensional. Oh, ada ya baru ya. Uh, tetap secara umum ya Akad di bank itu kalau darurat saja Walaupun nanti dengan akad wadiah Wadiah itu maksudnya uh, Kalau istilah bank itu adalah Tanpa dikasih bagi hasil Alias tidak dikasih bunga Kalau memang seperti ini dipersilakan kalau memang dalam keadaan darurat Untuk memanfaatkan Bagaimana hukum simpanan pensiun yang diwajibkan oleh pemerintah dan perusahaan yaitu JHT, BPJS, TK dan DPLK di mana di situ ada pengembangan dananya. Pengembangan dana itu masalah lain, ini karena ini langsung dipotong ya dari gaji. Ya kan ini yang diwajibkan oleh pemerintah dan perusahaan, kan biasanya dipotong dari gaji. Atau ada juga inisiatif perusahaan untuk memberikan asuransi kepada karyawannya. Maka semuanya tadi yang pertama kalau dipotong dari gaji, ya itu bukan uh, urusan kita langsung. <tuh> Terus, kalau itu dari perusahaan, ya maka boleh dimanfaatin. Nah, tinggal yang dari gaji ini, kalau itu kaitannya dengan asuransi, maka ya cuma bisa manfaatkan sebatas premi yang dulu pernah disetor. Di lingkungannya masih belum paham, Sunda ini ada teman masih belum paham sunnah yaitu ajarannya sufi. Kalau muludan suka ada acara minta sumbangan, bagaimana cara menolaknya atau bagaimana nasihatnya? Tergantung. Kalau di sini suatu keterpaksaan karena dia di sini uh, dalam suatu RT, RW terus masing-masing warga -masing wajib untuk keluarkannya sudah terpaksa. Kalau enggak kita kena masalah karena berada dalam lingkungan kan. Dan masyarakat belum pada paham. Namun kalau tidak masalah mau nyumbang terserah, tidak nyumbang juga terserah, maka tidak masalah ketika itu tidak menyumbang. Izin bertanya, uh, apa hukumnya ikut keanggotaan EO Gold? EOA Gold yang persyaratan harus beli emas secara tunai, jadi nilai uang sama emas sama dan harus bayar 500 untuk bayar sertifikat emas halalkah? Pertama nanti dicek dulu transaksinya ketika jual beli gimana? Emasnya punya wujud gak? Satu. Kemudian transaksinya ya dan biadin atau tidak? Artinya ada emas tadi yang punya wujud terus ditukar dengan uang di tempat di majelis akad. Dan ini belum diterangkan yang lainnya tadi ya. Jadi nilai uang sama emas sama dan harus bayar 500 untuk bayar sertifikat. Kalau cuma beli sertifikat saja, nggak masalah. Tapi ini kok 500 500.000 ya? Ini rinciannya apa? Gitu, wallahu alam. Bagaimana cara mengelola kooperasi secara syari' dan apa bedanya bentuk kooperasi biasa dan apa hukumnya? Yang jelas, kalau simpan pinjam, ya pokoknya cuma simpan pinjam saja tanpa menarik keuntungan dari situ, atau bisa juga dengan adanya usaha saja. Ada keuntungan dari situ yang beli adalah anggota koperasi atau bisa juga dia memberikan kredit, membeli, menyiapkan kredit ya, misalnya kendaraan, tetapi kendaraan ini dimiliki terlebih dahulu, terus kemudian kreditkan kepada anggota koperasi lainnya, nggak masalah. Yang penting motor dibeli sudah dimiliki koperasi, kemudian jual secara kredit tidak masalah untuk itu. Nah, itu beberapa bentuk yang bisa dipertimbangkan untuk operasi syariah. Apakah termasuk riba jika seorang pemilik kontrakan mengambil manfaat seperti mendapat diskon ketika membeli produk dari penyewa rumah kontrakannya? Kan kontrakan bukan ini ya, kontrakan itu kan bukan utang piutang. Ada telepon? Ya, angkat. Ya, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Iya, silakan. Iya. Iya. Tapi setelah saya diskusi dengan orang tua dan istri, kalau saya resign belum ada pengganti, uh, itu belum dapat izin Ustaz dari orang tua. Karena kan saya juga baru punya anak dan emang saya nggak ada penghasilan lain selain pekerjaan saya saat ini, Pak Ustaz. Iya. Nah, saya juga masih ada cicilan yang harus dibayar. nah, yeah. saya ustadz, kalau saya keluar itu saya takut bikin di orang tua ustadz pasti kepikiran sih, nah, karena kan saya juga belum dapat izin. Yeah. nah, itu kok menurut ustadz ya, saya sih benar nyari udah coba ngelamar-lamar, tapi belum memang belum dapat, nyoba usaha juga emang belum nemu Ustaz. ustadz. Hukumnya itu bagaimana Pak Ustadz ya? Mohon nasihat. Mohon ya, coba berusaha keluar dulu. Baru nanti cari pekerjaan. Insya Allah nanti Allah ganti dengan risk yang banyak. Halo? Halo? Suara saya jelas? Halo? Suara saya jelas? Gak ada tanggapan baik dikat dulu ya. youtube nya gangguan ya ya baik uh, kita balik ke zoom silakan ya baik ustad uh, melalui raise hand bapak fatur rahman silakan dibuka ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan uh, ustad anak kan seorang asn ustad yeah. uh, yang pertama Ustaz saya kan ada laptop kantor gitu ustad ya. um, kebetulan sih saya juga punya laptop tapi sangat jauh speknya sama punya kecepatan kantor. dan kecanggihan laptop kantor kan ya. pertanyaannya boleh kau um, saya menggunakan untuk keperluan pribadi Ustaz enggak boleh di luar jam kantor start. tidak boleh oh, ya, um, satu lagi Ustadz ya. um, sekarang kan anak sedang menggarap untuk pilkades pilkades ya um, jadi kan memang kita dalam kepanitiaan itu itu banyak unsur di dalamnya Ustaz. nah Ustaz. ya ada unsur di dalamnya terus halo unsur di dalamnya terputus tadi? Um, jadi kan banyak unsur di dalamnya, Ustaz. ya Honor yang kita terima itu sama. Unsur apa kita itu maksudnya? Ada. Unsur apa itu? Tadi terputus. Um, maksudnya, Ustaz, ada bagian-bagiannya, Ustaz. Um, hmm. Jadi ada sekitar 60 orang panitia gitu, Ustaz. Iya. Honornya yang diterima sama, Ustaz. Tapi beban kerjanya berbeda gitu, Ustaz. Hmm. Ya, dress. itu gimana nyikapinya ustad dengan temen yang kerjanya lebih gitu Ustaz makan hampir setiap hari pulang malam dengan yang pulang sore itu honor yang diterima sama ustad honor sedangkan ya sifatnya aku... honor ya sifatnya ya iya Ustaz honor Ustaz di luar gaji sedangkan ya. mungkin nantinya ustad setelah selesainya kegiatan pilkades ini ustad yang paling sibuk akan dapat bagian lebih, ustaz. Tapi kan itu hasil dari dana saving, ustaz. Maksudnya, misalnya kegiatannya ini, anggaplah 100 juta, misalnya, kan, ustaz? Dih. Jadi, ada saving lah, misalnya 20 juta. Nah, di 20 juta, itulah diberikan orang-orang yang, misalnya, pulang malam hampir tiap hari, itu diberikan dari sana, ustaz. Gimana hukumnya, ustaz? Tadi yang eh, lain itu memang sudah ditetapkan secara resmi semuanya sama atau memang kerelaan saja. Jadi ya sudahlah kita sama-sama kerja kita dibagi gaji sama saja nggak apa-apa. Gimana sampai keputusannya eh, bisa sama tadi? Itu sudah ditentukan di, di ibaratnya peraturan bupati gitu, Ustaz. Oh. Ada apa standar belanja gitu, kan Ustaz? Jadi yep. gitu, sekian Iya berarti ya. resiko memang ada yang memang dapat bidang itu ya keahlian dia dia tugasnya sampai malam resiko berarti tidak masalah di situ. Tetapi yang masalahnya ini dana saving. Ya. Dana saving kenapa sampai bisa dibagi? Ya itu tadi Star. karena kan. Enggak dana oh, saving kan oh. seharusnya kan eh, dana saving itu kan untuk keperluan pilkades saja. Iya Ustaz. Iya kan? Jadi itu hampir setiap kegiatan itu pastinya nyisa Ustaz. Dan nyisa itulah yang akan dibagi misalnya orang yang lembur gitu Ustaz. Nah itulah yang masalah di situ sebenarnya. Hmm. Dana sisa ini nggak kayak begini gitu dibagi Memang agak agak rumit ya Agak membingungkan ya di negeri kita itu uh, Harusnya dana ini ya kembalikan lagi Kalau Uh, punya pemerintah ya kembalikan lagi ke pemerintah namun pemerintah pingin dana tersebut habis kosong gitu loh. Iya Ustaz, karena yeah. kalau seandainya dana tidak terserap 100%, itu justru jadi pertanyaan juga Ustaz. Iya karena memang sisa gitu, kan gak semua bahkan ada yang kurang juga gitu. Iya Ustaz. Hmm. Jadi ibaratnya dulu sebelum terjun di dunia PNS ini kan berarti kan itu keberhasilan Ustaz. Punya misalnya dana saving 20 juta gitu kan Ustaz Balik lagi ke <laughs> Saya bilang itu lain. bukan keberhasilan Itu suatu masalah nantinya <laughs> makanya dananya <laughs> ini ya. yang jadi masalah bagi saya Kalau yang ya, tadi saya. dibagi rata semua aman tuh ya Sudah oh ini sudah dari Dari bupati sudah turunkan dana sekian Pokoknya yang terlibat 60 orang semua dapat sama Ya sudah resiko berarti Mungkin karena ini dia ngurus IT Dia harus lembur Sudah dia berarti urusannya itu Yang lainnya kan sudah kerja masing-masing gitu ya tapi kalau itu uang lembur diambil dari dana saving, ya itu yang masalah. Seandainya uang lembur itu diambil, nanti dari SK Bupati juga ada untuk yang kerja-kerja lembur, nanti dapat dana tambahan, nah nggak masalah. Tapi kalau dari anggaran yang ada, dipakai sisanya untuk bagi-bagi lagi, nah istilahnya dana saving tadi, nah itu jadi masalah. Iya Ustaz, nah iya. seperti ini sih Ustaz, biasanya, Um, misalnya nih kita kan di ini sama pimpinan kita ya udah kamu kamu jadi kepercayaan saya deh gitu kan Nah nanti masalah uang kamu nyantailah selesai kegiatan ini pasti ada untuk kamu itu sih Ustad <laughs> repotnya pada itu cuma rayuan dia saja juga dia dapat besar juga biasanya kamu dikasih pasti. berapa <laughs> ya repotnya di situlah Sebaiknya kita Yang tadi duit. uang tadi dana saving tadi tidak dimanfaatin. Jadi kalau seandainya Bapak ya. dapat, Bapak tidak manfaatin itu. Karena itu sebenarnya duit rakyat gitu. Ustaz, ya. terkait dengan dana saving, Ustaz. Sebenarnya anak udah bahkan udah di atas satu juta kan gitu dan Ustaz. Ya. Dapat-dapat amplop gitu kan Ustaz. Ya. Nah, um, sebaiknya Ustaz Misalnya Ustaz kayak ini kan pasti nanti dikasih lagi gitu Ustaz yeah. selesainya kegiatan. Yeah. Lebih baik tolak dari awal. Tapi dengan catatan Ustaz tolak dari awal itu pasti dibagi ke yang lain gitu kan Ustaz. Ambil tidak tapi awal, ya. ambil tapi Bapak tidak manfaatin, kasih ke kepentingan sosial. Oh berarti lebih baik diambil daripada Iya. Di daripada dikasih awal. ke yang lain lagi, yang lain dapat besar, dia dapat uang haram masalah gitu. Oh iya Ustaz. Tapi perlu nggak Ustadz misalnya Ustaz, biar pimpinan kita tahu gitu kan Ustadz bahwa kita ini nggak terima uang-uang seperti itu. Ya regulasi ya kalau dia ngaji mungkin enak diterima gitu. Tapi kalau dia tidak paham cuma pentingkan dunia saja. Ya, saya yakin tidak akan terima dengan pendapat kita. Berarti nggak apa-apa berarti Ustaz yang ambil-ambil aja tapi kalau usah dimanfaatin gitu. Iya tumpuk-tumpuk itu terus kasih kualitas umum deh. Jadi pada untuk orang lain orang lain juga punya duit masalah. Masalahnya jenengan itu PNS. Kalau PNS risikonya di situ memang. Kalau ini pegawai swasta gampang tinggal minta izin ke bos aja. Iya bos yang suruh dana saving ini dipakai kok. Aman kalau kayak begitu. Kalau PNS nggak bisa. Yes. Iya. Iya, kalau saya di perusahaan misalnya ada di perusahaan ada proyek tersisa ya sudah bos yang suruh bagi kok masa kita nggak bagi kalau kita nggak bisa nggak bisa lalu, mau lalu. minta izin ke siapa sama anak itu sedikit ragu juga, juga Ustaz terkait maksudnya snack yang ada di kantor Ustaz snacknya kenapa itu kan hmm. nggak mungkin lebarnya keluar dari dompetnya pimpinan kan Ustaz pasti kan ya dibuatlah misalnya SPP bodong gitu Ustaz SPP fiktif Ustaz gimana nah. lagi itu <laughs> Apa? Dinas luar gitu, gitu Ustaz. Wah, oh, terus? Di, uh, dinas luar ke kabupaten ini. Atau di dalam kabupaten gitu kan, Ustaz. Mm -hmm. Cuma nanti orangnya nggak berangkat, tapi kan tanda tangannya udah ada segala macem. <laughs> itu <jangan gulis> goib nanti itu. Itu namanya makhluk goib Apa? yang hadir itu, Pak. Makanya, Ustaz. <gulis> Jadi itu untuk uh, konsumsi sehari-hari di kantor dari sana, Ustaz. Bapak kalau hati-hati ya nggak makan aja deh yang dari situ deh. Jadi mending bawa bekal sendiri Ustaz. Ya? iya, kalau tahu dari itu ah sudahlah. Saya nggak mau ikut ikut teman lah. Takut dosa gitu aja. Oh, iya Ustaz. Iya. Nah, Ustaz, jangan Allah. Iya, Ustaz. Mohon doanya semoga negeri ini bisa lebih baik Ustaz. Iya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Dia ada lagi dari sini. Nah, Ustaz, saya bacakan via ya, chat terlebih dahulu. Iya. Assalamualaikum Ustaz, saya Pak Purnomo dari Jakal Kilometer 9 izin bertanya, yeah. ini ada beberapa pertanyaan Ustadz, saya bacakan dulu yang satu, yeah. bagaimana hukumnya pembentukan badan usaha PT? Mm. Ya. Yeah. Kedua, yang kedua, apakah benar diperlukan perjanjian atau addendum tambahan untuk bisa pembentukan PT agar sesuai dengan syariat? nah hmm. yang ketiga bolehkah nilai modal yang dicantumkan lebih besar dari nilai dari modal real yang ada dan yang keempat bolehkah direksi atau pengelola PT keluarga terdekat saja terima kasih jazakallahu Khairan. kalau tadi itu badan usaha PT ya ini nggak masalah dia ide penuhi syarat-syarat yang ada saja karena bangun usaha harus dengan ada izin-izin seperti itu terus ada perjanjian tambahan untuk sesuai syariat bisa dia buat kalau disetujui secara hukum. Terus nilai modal yang tertulis dengan yang real itu berbeda. Nah ini yang saya masih tanda tanya ya. Kenapa tidak dibuat sama dengan real gitu? Nanti coba dijelaskan juga. Dikasih tambahan di situ keterangan ya. Atau bisa ditanyakan lagi. Kalaupun uh, PT ini untuk pengurusnya, keanggotaannya itu nanti dari keluarga terdekat tidak masalah. Keputusannya dari yang punya PT tadi. Wallahualam. Ya baik seterusnya. Nah baik, Ummu Hamzah Fiyah Raisen silakan dibuka mic-nya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Jadi begini Ustaz, saya kan uh, tinggal sama mertua saya yeah. Jadi suami saya itu punya adik perempuan sama suaminya di lantai bawah Kemudian saya sama suami saya dan uh, kakak suami saya juga punya istri di lantai atas gitu Tiga keluarga berarti? Iya dan Alhamdulillah kita sudah mengaji juga jadi permasalahannya tuh begini ustad, Tiga keluarga berarti bu ya? Iya benar hmm. Jadi kan saya kan alhamdulillah sudah bercadar gitu ya ustad ya yeah. Jadi karena saya punya bayi begitu Saya kesulitan uh, menutup aurat secara sempurna begitu ustad. Nah kadang-kadang saya uh, di rumah suami itu Hanya memakai celana panjang saja Tidak berkaos kaki Menggunakan baju apa ya daster sedengkul sama jilbab panjang gitu nggak bisa dipukul juga sih Kadang-kadang uh, itu kesingkap-singkap seperti itu Saya sebenarnya ya. sudah mengajak suami untuk Mengontrak saja atau pindah dari rumah tersebut tapi, tapi suami saya Tapi suami saya itu keberatan sekali Saya udah coba putarkan kajian Udah coba tanyakan ke Ustadz juga Ini gimana nggak bisa seperti ini Karena suami saya punya bisnis di rumah itu Dan gudangnya di sana dan kalau dipindahkan katanya uh, mau makan biaya banyak karena uh, pusatnya di ibu kota seperti itu kan awalnya ketika saya memutuskan tinggal di rumah mertua saya uh, kakak suami saya itu tidak berencana tinggal di sana gitu tapi karena dengan alasan ekonomi lah begini begitu uh, tidak mau mengontrak dan keluar uang. Makanya, ikut bersama, tinggal bersama kami. Uh, keluarga suami sudah mengaji semua, begitu. Tapi, untuk masalah tinggal di dalam rumah ini, saya merasa kok kurang kurang diamalkan, begitu ilmunya. Istrinya seperti itu juga tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan uh, semoga Allah mengampuni dosa saya ketika ke kamar mandi, begitu, ya ustadz ya, tengah malam ke kamar mandi, begitu. nggak bisa dipungkiri juga, saling terlihat aurat, begitu. Saya melihat aurat kakak suami saya. Dan begitu pun sebaliknya seperti itu. Ini gimana Ustaz solusinya ya Ustaz ya? Ya gak ada solusi lain. Pindah. Emang agak resiko apalagi dengan ipar ya. Bahaya sekali. Makanya Nabi S.A.W. katakan kan, alhamdulillah. Al gitu. Ipar itu bahaya. Karena kalau tinggal bersama seperti ini, resiko terlihat aurat gitu. Dia bukan mahrom. Uh, layaknya dia memang keluarga dekat tetapi dia itu jadi mahram yang sifatnya sementara kalau mahram sifatnya sementara berarti dengan dengan lawan dengan apa saudara iparnya itu ya seperti orang asing kenapa dianggap seperti orang asing biar hubungannya nggak bebas karena ada yang melanggar dengan hubungan bebas ini ada yang melanggar aturan gitu loh hmm agak berat ya kalau ibu tetap mau di situ ya mungkin Privasi banget ya satu lantai ya untuk ibu saja nggak boleh gabung-gabung dengan yang lain pakai kamar mandi juga ya untuk ibu saja kamar mandi ya. di dalam gitu misalnya lantai itu steril nggak oh. ada orang lain gitu awalnya memang ketika ibu mertua saya memutuskan saya tinggal di sana memang awalnya kata ibu mertua saya lantai atas itu untuk saya dan suami ustadz karena memang di lantai atas itu kan ada kamar mandi ada gudang ada kantor suami saya di situ barang-barangnya banyak nah ketika saya baru melahirkan tiba-tiba uh, kakaknya suami saya ini kok nyicil-nyicil barang ke atas begitu kan satu dan lantai bilang, iya ikut juga karena di depan di depan kamar dan depan kantor suami itu ada kayak kamar kosong gitu loh Ustaz sebelumnya itu gudang juga gitu cuman dikeluarkan barangnya sama aja kita kan nggak tahu gitu ya tahu-tahu kok dia udah tinggal di sini aja gitu suami sebenarnya udah protes juga kan sama orang tuanya kok ini nggak nggak bisa tinggal bareng seperti ini karena memang sejak awal kakaknya suami tuh uh, anti banget mau tinggal bareng gitu tapi suami menjelaskan karena alasan ekonomi dan dia mau membeli rumah di Jakarta kan rumah miliaran tuh saatnya nggak terjangkau gitu katanya jadi dia mau tinggal di sini nggak tahu sampai kapan gitu nah itu sebenarnya saya udah ngajak ayo lah kita pindah aja kita ngontrak kemana gitu uh, yang terjangkau gitu saya bilang karena kalau harus tinggal di daerah kota Jakarta ya sangat besar sekali, nggak kejangkau, kata saya, gitu kan. Suami nggak mau, ya, jadi saya, seperti saya harus memposisikan diri saya, bagaimana saya, cara saya menjaga aurat saya, apakah saya harus pakai kaos kaki, Ustaz, pas saya harus, bagaimana, gitu. <gifat> Bu, nanti coba dirembuk bareng-bareng semuanya, kumpul terus rembuk bareng-bareng semua itu, dengan orang tua juga. Karena ibu bilang tadi sudah, semua sudah, sudah. karena semua bilang sudah, sudah, sudah ngaji, Hah? sudah pernah saya udah pernah cerita kan ke mertua saya ini saya nggak bisa seperti ini sehingga semuanya jadi jangan ibu cerita ke mertua saja semuanya kumpul bilangnya kasih kasih pemahaman atau ada ini rekaman dengan video saya ini juga sampaikan saja gitu sudah set, uh, suami sudah sudah ngomong sama kakak beradik juga ini gimana yang seperti ini saya bilang gitu tapi ya sudah dirembuk sudah kan kita biasanya ngaji bareng-bareng gitu ya pakai mobil udah saya sudah coba tanya juga keurusannya kalau kajian ya tapi suami saya dan apa suami eh dan kakak suami saya bilang seperti ini adalah saja sajalah katanya gitu udah rusuk keringanan saja lah apa-apa ya. pakai pakai jilbab dibanding gitu ya saya gimana gitu jangan gampang-gampangkan lah ya, itu pun, bahaya oh, banget ya. nih ya. itu terlalu ya. meremehkan itu belum tahu ini ya celakanya di mana ya nanti ya ceritanya ngeri-ngeri banget loh dengan ipar itu perlu ketahui ceritanya tuh ngeri-ngeri banget itu jangan anggap remeh apalagi satu lantai kalau satu lantai berbeda kayak apartemen aja kalau gitu ini lantai satu untuk siapa lantai dua ini mungkin lebih aman ya ini satu iya. lantai satu kamar mandi lagi iya banyak sekali apanya ya, iya. uh, apa hal-hal yang tabu maksud saya saya sampai bilang sama suami kan ini kayaknya kamar perlu diredam di suara dari luar karena saya nggak nyaman ini kadang yang gimana ya ini kakak ipar perempuan ini tertawa terbahak-bahak tuh kedengeran ke suami saya gitu Ustaz. suara perempuan gimana gitu ya saya sebagai istri juga nggak nyaman gitu kan suami lagi ngantor gitu kan lagi cek 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 apa gitu di laptopnya ini kakak iparnya perempuan ini hilir mudik aja gitu lewat lewat depan meja suami saya gitu saya juga mau mau apa ya mau bercanda sama suami juga jadi sungkan gitu loh jadi gimana kayak gini suami juga susah sekali iya ya dirembuk lagi ya bu ya mudah-mudahan dapat solusi insyaallah sehingga ada solusi lain selain itu Allah ya, Baik, uh, lewat chat baru saya baca zoom lagi uh, YouTube lagi monggo. Baik, Bismillah, izin bertanya Ustad, ya. dalam kondisi yang masih pandemi seperti ini, apakah masih ada uzur syari untuk tidak sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid? Jazakallahu khairan. Ya, pertanyaan ini berulang ditanyakan, saya selalu jawab tergantung daerah. Ada daerah yang masuk zona hitam, zona merah gitu, uh, resiko bagi dia pergi ke masjid uh, sholat jamaah Jumat, ya apalagi mungkin pemerintah uh, batasi gitu, ya manut aja di sini malah jangan ngeyel gitu loh. Karena ya, ini masalah nyawa. Kecuali kalau anda memang termakan uh, hoax gitu, termakan berita-berita uh, yang nggak jelas, saya nggak tahu gitu. Tapi tolonglah percaya dengan pemerintah, tolonglah percaya dengan para dokter yang sudah banyak berjuang, juga menjelaskan uh, ilmu pada kita tentang bahaya covid ini. Ya, hargai itu korban sudah banyak jangan main-main kalau ini di zona merah zona hitam beda kalau ada di pelosok di desa gitu zona hijau yang kena juga nggak ada jauh dari kota gitu beda keadaannya jadi jawabannya tergantung daerah masing-masing ya terus nah, baik ya cinta silahkan boleh dibuka mic ya. assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya uh, Saya punya teman uh, Memiliki seorang anak laki-laki Yang sudah kuliah semester 5 hmm. Dimana anak laki-laki itu Dari SMA Memang berniat untuk nikah muda <laughs> uh, Sekarang juga Beliau juga minta orang tuanya Untuk mengizinkan dia Untuk menikah Dimana akhwatnya juga sudah ada Uh, di sisi lain, orang tuanya masih keberatan karena uh, anaknya masih kuliah dimana kalau nanti dia menikah, kena penalti dari uh, kampusnya. Kampusnya ini seperti, seperti mahat gitu, Ustaz. Hmm? Kena, kena penalti sekitar 10 juta. sisi lain lagi, um, anak ini uh, belum memiliki penghasilan. Iya. Yeah anaknya bersikeras minta kepada orang tuanya untuk menikahkan dengan alasan satu menghindari fitnah kedua uh, uh, ada dalil, ada hadis yang mengatakan <laughs> kalau sudah meminta berapa begitu Ustaz Iya, tapi kan Ustaz. dia nggak mampu. Jangan bawa-bawa dalil separuh-separuh, bilang dia itu. Yang mudah-mudahan nanti bukan sampaikan video saya aja deh. Bilang sama si anak yang pertama, mbok dengar orang tua gitu satu. Orang tua ngomong dituruti saja. Ridho Allah, ridho walidi, Allah, walidi. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, ya tergantung ridho ayah bunda. Jika orang jika mau sebaliknya, murka Allah juga tergantung murka orang tua, murka ayah bundanya, gitu. Turuti aja dulu deh. Ini juga juga semester 5, tinggal uh, dua tahun lagi gitu kalau ini kuliah empat tahun masih waktunya masih dekat tahan-tahan dulu terus kemudian yang kedua ini anak muda ini saya yakin dengan pasti ini punya punya masalah pergaulan juga kenapa dia ngotot seperti itu karena mungkin dia sudah dekat-dekat dengan perempuan gitu atau dia sudah nggak tahan lagi karena Ya maaf, mungkin masalah pandangan, mata yang nggak bisa dia jaga gitu Kalau yang bisa dijaga dia bukan diri Ah saya mau senangkan orang tua saya ini, saya mau selesai kuliah cepat Terus uh, dia bukan diri lagi Ah saya nggak ambil peduli itu dulu deh Saya mau cari kegiatan yang manfaat Apalagi ini bentuknya pesantren Saya mau gali ilmu yang manfaat dulu Daripada nanti semua serba terganggu Dia beli nikah ya, sudah beli, beli nikah Pekerjaan, mikir istri lagi, kemudian uh, saya yakin ilmu uh, untuk belajar juga terganggu nih. Dia bilang, ah, saya bisa ngatur waktu. Iya, coba aja nanti praktekkan sendiri. Beda keadaannya ya, beda kalau dia sudah lulus ya pikirannya sudah berkurang untuk al kuliah gitu. Ya, mikir keluarga lebih mudah. Ya mudah-mudahan nanti dengar masalah ini. Kalau ini anak pesantren, mudah-mudahan bisa uh, pahami ma maksud orang tua lebih baik gitu ya. Uh, dahulukan kehendak orang tua dulu jangan terlalu ego sendiri gitu loh saya, yang kami juga anak-anak kuliah juga dulu punya kayak gitu perasaan kayak gitu saya mau nikah muda saja deh ya nikah muda kan gak mesti pas lagi kuliah saya pernah bahas ini ketika kajian malam itu saya uh, dengan anak muda langsung di live ya saya sampaikan kayak gitu punya waktu nggak untuk belajar agama lagi uh, punya bisa bagi waktu juga nggak untuk cari nafkah ya Kemudian, ya kenapa tidak pikir bahagiakan orang tua dulu sementara? Kan tinggal sebentar lagi. Coba timbang-timbang. Baik, Ustaz. Satu lagi boleh, Iya, ya, silakan. Uh, uh, gini, Ustaz. Ada yang menawarkan ke Anda untuk menjualkan satu produk. Iya. Hmm, uh, apabila saya bisa menjualkan produk itu dalam ya. satu box, dapat keuntungan 500.000 ribu dalam ya. satu box. Iya. Uh, misal tapi kalau misalkan Ana bisa merekrut 50 orang 50 orang yang setiap masing-masing itu bisa menjualkan 30 box jadi 33 kali 5 15 itu dapat komisi satu box 200.000 dari setiap hmm, orang yang Ana rekrut uh, jadi sekitar berapa 400 juta gitu kalau nggak salah. Apakah itu boleh Ustadz seperti itu? Ketika ibu beli produk itu disuruh bayar nggak? Kita nggak beli produk, enggak. kita menawar. Kita nggak harus beli produk, tapi kita Harus beli produk nggak ya. Produknya harganya, produknya harganya normal. Harganya normal. Satu sat, kalau satu box itu 2,8 satuanya 350.000. Timisnya itu seperti Ion gitu, Ustaz. Jadi Kalau uh, normal atau enggak? Enggak tahu, Ustaz. Iya, saya tanya kayak begini karena saya curiga MLM saja gitu. MLM itu tanda tandanya ya tadi itu kayak rek rekrut anggota, terus ibu kejar downline, uh, disuruh, diharuskan untuk beli produk. kemudian dari produk nanti ibu dapat bonus, ya bonus ini yang kebanyakan lebih diincar daripada beli produknya gitu, karena bonus lebih besar. Apalagi kalau dia punya downline, downline dibawa gitu. Kalau tidak ada kayak begini, nggak masalah. Hmm, tapi, uh, Tuan anak tanyakan, uh, beliau juga ustadz, katanya ini bukan MLM, ini bukan online, dan kita tidak diharuskan untuk membeli produk. Tapi, kalau umpamanya kita mau menjual, pribadi mendapatkan komisi, 500.000 satu box, tapi kalau kita bisa merekrut 50 orang itu, tanpa kita membeli dan kita merekrut orang aja, orang itu menawar-nawarkan itu kita dapat komisi seperti itu yang anak pikiran gitu loh kok kita nggak kerja kita dapat komisi ya dari kerja orang-orang itu gitu loh Stad. apakah itu boleh apa gimana Ustaz? berapa lapis ke bawah bu dari dari pro, dari dari, dari dari atas gitu ya, ke saya misalkan saya kalau menjual langsung mendapatkan komisi lima ratus satu box tapi kalau terus ada gaji juga satu bulan tuh tiga juta kalau nggak salah tapi tidak harus membeli produk, menawarkan saja. Nah kalau saya mau. Daun lainnya aku... ke bawah lagi, ada lagi nggak ibu dapat bonus? Ini daun lain lapis satu, lapis di bawah lagi ada dapat bonus enggak Nah jadi, kalau saya merekrut 50 orang, setiap orang bisa menjual 30 box, setiap box mendapat komisi lagi 300, 200.000 terus uh, setiap setiap masuk situ ada ya kalau tidak disuruh beli produk uh, mungkin ada uh, uh, biaya member gitu tiap masuk ataupun tiap tahun ada nggak tiap bulan enggak. Enggak. enggak enggak selama ibu terangkan kayak gini berarti nggak ada masalah Oh gitu ya baik-baik yeah. Baik, uh, terakhir dari Zoom uh, dari chat mungkin Nah, Pak uh, Ustadz ini ada yang masalahnya agak urgen sepertinya via raise hand. Umur oh iya. Para, silakan. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz. Ini ada dua pertanyaan. Gih. Yang pertama yang ingin anak, anak tanyakan. Ada saudara anak itu udah berumah tangga tuh sekitar 5 atau 6 tahun begitu Ustadz. Iya. Yeah di sini waktu dia menikah sang suami ini untuk pesta dan lain-lain itu uh, uangnya itu dari dari pinjam pinjam bank, set jadi hmm. ada penggadaian apa BPKB mobil gitu dan dan sampai setelah menikah itu memang drastis kehidupan mereka itu memang betul-betul sulit terlebih lagi ini Uh, saudara Ana yang perempuan ini punya kredit KPR. Ini ya Allah, Ana sampai saat ini. Ya Ustadz, ini apa ya? Kita sebagai saudara itu ya bingung, udah berbagai cara sih, seperti Ana bilang uh, bertobat lah terlebih dahulu kan. Uh, terus Ana bilang ya udah, untuk yang rumah aja ini karena berurusan sama kamu. Untuk yang rumah itu ya udah, tinggalkanlah udah. Ana bilang, begitu kan." Hiduplah apa adanya dulu. Mau ngontrak kah, apakah. Anak, seperti kami pun dulu awal-awalnya ngontrak juga gitu kan. Ya. Terus yang ingin anak tanyakan ini Ustadz. Ini yang permasalahan suaminya ini gimana Ustadz? Ke istrinya. Karena kan utang itu terjadi pada saat sebelum menikahi adik anak gitu Ustadz. KPR tadi berdua berarti utangnya? KPR itu adik sebelum menikah, jadi benar-benar ya itu ya. apa utang kok numpuk-numpuk ya. Jadi satu tuh bawa utang, satu bawa utang lagi kan, akhirnya bersama gitu, akhirnya utang ya. barang-barang. <laughs> Astagfirullah ya Allah itu aja selesaikan ini bu, mau selesaikan ini harus dia sadar dulu kalau itu salah gitu loh. Kalau dia nggak pernah sadar itu salah ya nggak usah dibantu. Iya Ustad, itu disadarkan terus Ustad. Nah, ngapain maka... Ibu bantu kalau setelah ini nanti ini, ini misalnya Ibu, Ibu ada riski lah, bantu dua-duanya gitu ya. Terus ngapain dibantu setelah itu dia pinjam lagi Bu, nanti besok-besok ya datang ke Ibu lagi. Iya benar ini Ustad, utangnya jadi berpimpa timpa Ustad di pinjaman lain, pinjaman lain. Jadi begitu terus Ustad. Hmm. Kalau saya ini sih ini itu. kasih edukasi dulu deh Bu, sampai sadar. Kalau mau dibantu, e, bantu saja semampunya, nggak perlu lunasi gitu, biar sadar sendiri. Iya, anak sih terlebih kalau dari segi membantu gitu dari ilmu misalnya kasih masukan gitu kan tentang tentang riba yeah. itu lebih ke adik ya cuma saja di sini si suami ini e, kalau udah adik e, bicara misalnya ada penjelasan dari kakak begini atau -itu gimana itu malah justru Uh, bikin ribut dari rumah tangga mereka begitu Ustadz dan di sini kan si istri ya nasi bilang biar bagaimanapun ya udah dengarkan aja itu karena itu suami kan kami ini kan saudara yeah. Iya berarti Ustaz. kan suaminya belum sadar Bu Iya yeah, benar Ustadz suaminya belum sadar Istrinya mungkin sudah sadar adik tadi sudah sadar tapi suaminya belum berarti masalah belum akan rampung kalau mau dibantu, bantu KPR-nya aja deh. Nah, itu bantu KPR-nya ustadz. Anak kan e, pernah dulu, e, apa namanya, ada tambahan ingin tambahan harta ya, karena nafsu dulunya ya sebelum riba. Jadi dulu e, pernah ambil kredit gitu kan, tapi udah lama. Tapi setelah tahu hukumnya bertobat dan segala-galanya gitu kami kan uh, over kredit ya Ustadz ya sampai anak pun bertanya waktu itu sama Ustadz Erwandi karena hukum over kreditnya anak juga juga ini apa hmm, kayak beban di dalam hati rasanya yeah. bikin orang berhutang gitu kan ya yeah. nah yeah. di situ Ustadz Erwandi bilang segera proses biaya balik nama Ustadz Erwandi bilang jadi untuk urusan anak bertobat kepada Allah katanya gitu kan karena sesuai uh, dalilnya Uh, yang sudah itu kan menjadi menjadi urusan Allah kan? Iya yeah. nah, Begitu uh, Jadi waktu itu anak udah ke proses balik nama juga udah setelah itu pun jadi maksud anak Ana ingin adik juga seperti itu gitu uh, dioper kah atau gimana gitu Ustaz kalau Ana sarankan begitu gimana Ustaz? Bisa Iya yeah. Ya gak mengurangi ya dapat uang kalau ada yang mau sih bisa Terus bayar tunai. Sih, an Tapi. Anas sih bilang ya udah keluar aja lah, udah gitu kan. Ya udah, enggak apa-apa. Uang kamu yang udah masuk anggap aja ngontrak gitu kan. Ana sih bilangnya gitu kan. Iya. Jangan di apa? Jangan dipermasalahkan atau gimana lah. Nanti bilang gitu. Cuma kan dari tadilah, ya itu tadilah. Dia masih belum sepakat sama suaminya kan. Nah, berarti tinggal dua dua poin aja bu. Uh, dia sepakat dengan suami sama sadarkan suaminya sendiri gitu. Yeah. Kalau enggak enggak rampung-rampung Bu ini. Iya yeah, benar Ustaz. Iya, yeah, dua itu saja. Si Adik sudah sadar kan, uh, pingin utang lunas. Sekarang dia mesti sadarkan suami lagi. Yeah. Kalau suami enggak sadar-sadar Masalah enggak akan selesai, Bu. Yeah, but... Dan itu akan berlanjut utang-utang berikutnya lagi. Iya yeah, Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz ya. ya. Saat ini kan uh, Ana lagi diminta bantuan sama teman Untuk masarkan tanah kaplingan Sari Ustaz Yaitu ya harganya itu Dia kredit Ustaz Tapi harga kredit sama cashnya itu sama Misalnya harganya 37.500 ya. ADP-nya itu 3 juta jadi angsurannya 700. 19.000. Jadi uh, dia tidak berbunga Ustaz. Apa namanya? Uh, kreditnya itu sisa dari DP tadi. Yeah. Di sini yang ingin anak tanya, anak itu dijanjikan komisi setiap mendapatkan konsumen, anak itu dapat satu juta, Ustaz. Hanya hanya mendapatkan konsumen, misalnya deal konsumennya DP, anak langsung dapat itu, Ustaz. Yeah. Yang ingin anak tanyakan, komisi itu kan anak dapat sebelum Uh, konsumen itu selesai kredit itu gimana hukumnya Ustaz? masih boleh masih boleh ya Iya. baik, baik Ustaz Ya, ya, Baik, nanti sore ada kajian untuk anak Jam setengah empat sampai jam empat Kemudian malamnya Masih pembahasan talak Dan biasanya saya kasih waktu juga Untuk tanya jawab banyak Bisa manfaatkan untuk kajian malam ini insya Allah ya bisa di standby jam setengah delapan sampai jam setengah sembilan malam untuk malam. Demikian kita cukupkan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa warahmatullahi wabarakatuh.